aku Hana Flora and Osvaldo. Acem mandala. So, kemarin yang bilang kangen sama muka si Abang. So, ini si Abang. So, they say they are miss you. They didn't see you a lot. So, say hi. Hi. Ciao. You cannot see me. No, I cannot see. It's the camera. It's the price camera now. Jadi karena kemarin kameranya ini ya, apa namanya, masuk ke dalam minyak, geng. Jadi layarnya tuh tidak menunjukkan warna aslinya. Tapi kalau diedit di komputer masih bagus kok. Jadi ya tak apa-apa, aku tahan-tahankan dulu sebelum beli kamera baru. Nanti kalau ada recording properly. See, the color is properly. Jadi hari ini adalah hari pertama kita panen. Apa yang mau kita panen? Jadi kalau kalian pasti udah lihat lah, udah tahu lah ya judulnya. Yuk Bang, kita pergi. Jadi di judulnya kita hari ini mau panen asparagus. Bapak mertua aku lagi mau motong rumput. Kalian lihat, tara. So, lagi mau motong rumput. Asparagus itu kalau di sini ya, di tempat mertuaku itu tak ditanam, geng. Dulu memang pernah ditanam, tapi habis itu dia tumbuh sendiri. Bahkan di Eropa itu asparagus itu sebenarnya bisa kalian jumpai di hutan. Kadang-kadang ada asparagus liar gitu ya. So ya, yeah, sekarang tak banyak sih. Lagi tak banyak. Tapi nanti lama-lama dia banyak kok, tenang aja. Yang seadanya aja yang kita ambil hari ini karena aku mau masak dengan butter dan si Abang tidak bisa makan butter ya, geng, karena darah tinggi kawan ini. Kuntilanak. Jadi ya kita ambil seadanya saja. Dan ini udah lumayan banyak sih. Sekarang kita panen dulu ya. Ini asparagusnya, geng. Tuh. Ini kemarin udah dipanen sama mertuaku. Ini ya. Itu ya, nanti ada satu tempat lagi. Sekarang kita ambil dulu ya. Gini, geng. Ya kalian potong sampai tak sampai akarnya sih. Ya. Ini nanti masih ada lagi nih ya. Masih kecil. Terus ini tuh ini masih kecil-kecil. Jadi kita ambil yang udah agak besar aja, yang udah agak panjang. Nanti kita bakalan ada panen stroberi kok, geng. Soalnya ini kan stroberi nih, lihat ini stroberi semua. Cuma masih belum tumbuh. Nah, sekarang di sini, geng, ya kita lihat ini di sini agak lumayan banyak. Bang, lihat dong. Ambilnya yang agak gendut-gendut, geng. Terus karena asparagus tuh kan kandungan airnya banyak, jadi aku takut jatuh ke longkang. Jadi look this one, this is strange. Look this one, like a curly. Don't make us look very small. Invisible. Ciao. Kita dapat segini. Jadi ini panen pertama kita, panen perdana buah sumpah. Ya mau? Wow. Ini tanaman kami. Tadaaa, dia sudah tumbuh. Ada terong, ada terong, ada sedano. What is my plant? Nah, kalau yang itu tanaman si Abang, aku tak tahu tuh apa. Pokoknya tanaman dia lah ya. Terus ini adalah salad-salad alias salad-salad. Selada-selada yang sudah bisa dipanen. Kalian lihat, dan aku rasa ada tikus. Oh my god. Makanya mertuaku buat
perangkap tikus. Ada celery juga. Yeah, tuh. Dan I think ini adalah tomat. Ini adalah tomat yang ditanam sama mertuaku ya. Tuh ini sudah besar lagi. Seladanya ini udah bisa dipanen, dicocol sama sambal. Yummy. Nah, ini punya mak mertuaku. Sudah besar-besar. Aku tak nyangka loh kalau ini ternyata lama. Jadi dari awal kami menyemai kayak pertengahan Maret dan itu baru menunjukkan pertumbuhannya itu sekitar 2 minggu lah. 2 minggu baru dia nimbul satu ting 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 gitu. Dan ini udah hampir 1 bulan loh. Ternyata dia masih segini. Aku kira sekejap aja, ternyata lama, Wak. Begitu, geng. Jadi ini asparagus yang kita panen. Cuman sedikit, tapi tidak apa-apa. Daripada kita beli, ya kan? Daun serai juga sudah dikeluarkan sama mertuaku. Cuman ya, begitu, geng. Masih sejuk. So, geng, sekarang si abang mau masakin si aka asparagus yang kemarin kita panen. Mohon maaf, itu piring kotor di sana, ya. Bang, say hi dulu, bang. Ciao. Ciao. Jadi yang dipakai itu butter, geng. Ini kali, bang. Oh, so much. Hidupkan dulu kompornya. Jadi ini masaknya super duper simple. Asparagus with the butter. Jadi nunggu butternya tuh agak-agak gosong gitu, geng. Wow, master Chef Nicky. After sedikit salt alias garam. Basta. You don't have problem with the... Iya, tak ada, memang aku ni darah tinggi bang macam kau. Tapi, ya tak banyak-banyak juga makan garam. Jadi kita berdua itu suka makan asin, geng ya. Makan makanan asin. Cuman masalahnya, kadar keasinan yang aku makan ini lebih jauh lebih sedikit dibandingkan si abang. Si abang ni gila garamnya. Bagi aku udah asin kali, bagi dia belum. Kayaknya darah tinggi kawan ini. Kutilanak. Jadi dimasak kayak gini aja, geng. Simple kan, gampang. Jadi ini kalau mau makan praktis, simple, cepat, tak repot. Jadi asparagusnya biasanya kami masak kayak gini. I love you. No, ma. Strange guy. But I love you. And you, what you will eat? Jadi sekarang kami makannya terpisah, geng, ya. Makanan aku dan makanan dia sekarang benar-benar beda. Makanan dia super sehat, 4-5-5 sempurna ya. Aku makanannya ini, jadi risol, ayam, sama asparagus, sama nasi. Kalau dia aku nggak tahu nanti makannya apa nih. Siap bang, dia masak sendiri lah. Terus banyak yang komen nih, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, entah itu di YouTube, bilang aku tuh mirip, siapa namanya? Putri DA, ya, Putri DA. Aku jujur, geng, aku jujur tidak pernah menonton, apalagi semenjak di sini tak pernah menonton siaran Indonesia, artis Indonesia. Aku tak banyak tahu ya, gosip-gosip apa segala macam. Apalagi masalah dangdut aku tidak terlalu tahu ya. Jadi aku searching lah si Putri DA ini ya. Muda kok kawan itu. Masih muda kali. Berarti bisa dibilang lah itu pujian ya. Jadi si Aka ini masih kelihatan muda lah ya. Kan penyanyi ya. Nah, kemarin itu aku sempat download sempat pengen dan coba di aplikasi Bigo. Kalau kalian tahu itu, jadi aplikasinya live streaming. Kita bisa nyanyi di sana, bisa acting, bisa ngobrol, kayak gitulah live streaming ya. Jadi live. It's not expired, don't worry. And then aku nemu si Putri DA itu ternyata ada juga di Bigo gitu. Dia buat live streaming di Bigo kan. Dan aku lihatlah dia nyanyi lagu India . Mak, bagus sekali suaranya, geng. Jadi aku tak tahu aku bakalan lanjutin Bigo apa enggak.
Cuma memang aku tuh kemarin kalau memang pengen sesuatu ya, aku tuh selalu beli barang-barangnya terlebih dahulu, tapi nanti habis itu kayak hilang aja gitu moodnya, tau gak sih? Jadi aku udah beli mikrofon, udah beli semuanya ya untuk live streaming. Gak tau aku bakalan lanjutin live streamingnya apa enggak. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat aku nyanyi live streaming, nanti sewaktu-waktu aku bakalan kasih tahu di YouTube atau di Instagram. Dan kita bisa ketemu di Bigo ya, kalian kalau punya aplikasi Bigo kalian bisa download di Bigo. Kita bisa lebih ngobrol kayak live gitu ya, secara langsung. Kalian bisa lihat aku nyanyi, pokoknya oke lah gitu ya. Pokoknya kalian lihat lah di sana ya, gitu geng. Dan udah selesai. Tuh, asparagusnya dimasak sampai kayak agak gosong gitu. Yang bagian atasnya itu kayak agak panas, agak hitam. Jadi nanti dia lama-lama jadi kayak crispy gitu loh, geng. Dan ini super duper enak, simple, enak, dan aku suka. Aku bisa makan berapa banyak ini. Dan aku sesuka itu gitu. Tapi ini enaknya asparagusnya jangan yang di frozen, alias jangan yang dimasukin ke dalam freezer. Aku pernah coba yang dimasukin dalam freezer, itu tidak enak dimasak macam gini. Jadi kalau bisa yang fresh, yang baru dibeli atau yang baru dipanen, itu dimasak seperti ini, begitu. Nah, kalau si abang makannya salmon, bawang yang sudah ditaruh di oil, karcofi, ya karcofi itu yang ini geng, tanamannya, ya, dan roti. Sungguh teramat berbeda dengan si Aka ini ya, asparagus. Risol yang menurut aku paling mirip dengan risol di Indonesia. Ya, makanya kemarin aku beli langsung kayak 4 atau 5 box gitu. Ayam. Dan di sana ada nasi merah di sana. Masih dimasak. Oke, geng, sekarang kita makan dulu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, and I'll see you in the next video. Bye bye. Bang, say hi dulu to your fans. Hi. Sarangyo. 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 Tuti. Eh? Sarangyo yorobun. Ubun. Hah? Ubun. Sarangyo yorobun. Sarangyo yorobun.